Oke, lokasi di Jara. Posisi kita di Jara di jalan. Wah, kok sampai seperti ini ya? Warga bertindak di luar kawalan ya, mengambil barang bantuan logistik secara paksa. Mungkin karena ya sangat memerlukan dan lambatnya bantuan datang. Mungkin ya. Halo guys, halo semuanya. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi, masih bersama dia, Bosku. Apa kabar? Semoga kabar Anda semua baik-baik dan sehat-sehat selalu. Dan semoga kita semua dijauhkan dan dihindarkan dari segala musibah dan segala wabah penyakit. Dan semoga kita semua ya terhindar dari coronavirus atau COVID-19 ini. Oke, baru-baru ini ya Sulawesi Barat dilanda gempa bumi, di mana ya puluhan korban meninggal dan juga rumah, harta benda ya penyayang roboh, penyayang hancur gitu ya. Jadi kalau kita melihat videonya kemarin ya, wow, sungguh menyedihkan dan sungguh kasihan. Ya semoga warga yang terlibat dengan gempa bumi ini diberikan ketabahan dan kesabaran, dan ya tabah dalam menghadapi ujian yang diberikan. Yuk kita boleh ya melihat bantuan logistik yang dimana warga ini mengambil secara paksa ya, karena mungkin sangat memerlukan lah ya, kita harap maklum ya. Yo, seperti ini ya guys. Wow. Seperlunya ini coba orang-orang, aduh. Benar-benar main panjat gitu ya. Ini gak pasang tawa kayak logistik. Walaupun gak kawal, tapi bapak polisi tentara juga dia kewalahan karena warganya banyak banget. Ya semoga. Oke, lokasi di Jara. Orang-orang yang sangat memerlukan ini posisi mendapatkannya. Posisi kita di Jara di jalan. My God, ya Allah. Sampai seperti ini ya di Indonesia ya. Soalnya masanya beringas ini. Wah, beringas banget. Ya. Ya tentara juga nggak boleh buat apa ya, karena masyarakatnya. Kalau boleh mungkin turun dulu ya. Di situ banyak banget. Bagaimana ini bang? Tidak bisa. Kalau begini tidak bisa. Tapi maksudnya ambillah seadanya bang. Oh, dihadang seperti ini ya. Jadi ya memang nggak boleh jalan ya. Kalau jalan juga pelan-pelan, yang di belakang itu sudah panjat duluan. Jadi mungkin ya barang itu sudah habis di jalan sebelum sampai ke tempat yang mereka tuju gitu. Ya gimana ya, karena ya memang masyarakat ini memerlukan bantuan. Nggak ada makanan di rumah. Jadi ya terpaksa lah istilahnya ya. Ya semoga semua nggak kelaparan dan mendapatkan bantuan secukupnya. Mobil di belakang Ustaz, ditahan Ustaz. Tidak. Relawan. Okay. Ini relawan yang mau memberikan bantuan dan pertolongan. Harap semua masyarakat memberikan bantuan dan memberikan kerjasama. Rombongan kami di Hadan dan di Rampok. Rampok. Ini tim SAR istilahnya yang tadi pagi curin itu. Ya ini di jalan gimana ini? Perlarian itu, berebut. Allahu Akbar ya Allah. Aduh. Wow. Ya harap-harap semua orang-orang yang memerlukan mendapatkannya ya. Di kota ini banyak sekali pengungsian. Minta doanya, mereka sangat butuh daripada bantuan kita.
Iya, mereka sangat membutuhkan bantuan. Sabar kita. Pak, sabar Pak, sabar Pak, nanti kan kembali. Iya. Sabar ya. Sabar ya. Pak, masyarakat. Semua ini terjadi penyerahan. Terjadi penyerahan. Dari orang tuh ambil terjadi penjarahan satu orang dapat yang lain itu akan mengambil. Sabar Pak, sabar, sabar. Terjadi penjarahan. Iya. Tetap maju, tetap maju. Tetap semangat Pak, tetap bantuan. Berikan pertolongan Pak, karena mereka jaga formasi, tetap maju. Iya. Ya itu guys ya. Bantuan logistik yang sampai ke Sulawesi Barat ya, yang baru saja dilanda gempa bumi ya, di mana masyarakat sekitar sangat memerlukan bantuan dengan segera. Jadi ya di sini juga nggak boleh menyalahkan 100% masyarakat di sini karena ya sangat memerlukan. Jadi mereka terpaksa lah ya mengambil bantuan yang lewat di jalan. Ya semoga diharapkan lah ya pemerintah segera memberikan bantuan secepatnya dan bantuan secukupnya kepada masyarakat yang terkena gempa bumi. Dan ya semoga masyarakat di sekitar ini bersabar ya, namun kesabaran itu ya ada batasnya karena kadang-kadang ya kita sendiri tahu lah ya, dalam keadaan yang sangat memerlukan, emosi kita itu wah kadang-kadang cepat panas. Jadi ada bantuan logistik datang, kita serbu aja ambil ya. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga ya Indonesia terhindar dari segala musibah dan segala bencana ya, dan terhindar dari COVID-19 karena ya getah. Oke, nanti Papa ambil anak juga. Oke. Allah Akbar ya Allah, kasihan banget ya. Karena ya Indonesia di awal tahun 2021 ini banyak dilanda musibah ataupun banyak ujian yang melanda Indonesia ya. Seperti kapal terbang jatuh Sriwijaya Air ya, tanah longsor dan banjir di Sumedang, banjir di Kalimantan Selatan baru-baru ini ya. Mereka ini juga memerlukan bantuan. Jadi pemerintah ini diharapkan segera memberikan bantuan secepatnya dan diharapkan juga masyarakat yang terkena musibah sabar dan tabah dalam menunggu bantuan yang diberikan oleh pemerintah dan relawan-relawan ya. Oke guys, di sini assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini bosku juga mau shoot. Bye. Oke guys, bye.